Assalamualaikum. Jika teman-teman membaca strukturnya, pembahasan jalan tariqah atau sirat ini dalam konteks teleologi menggambarkan kepada kita kekayaan imajinasi di dalam agama, ya, karena antara wilayah filsafat dan irfan ini kemudian kita dapat imajinasi tentang agama, di mana dia adalah transendensi dari manusia dan Tuhan. Ya, pendekatan ini penting untuk mengaitkan imajinasi keagamaan ini. Jadi kalau kita menyimak ini diskursusnya, ya teman-teman, sekali lagi untuk paham apa yang saya ngomongkan ngalor ngidul ini, kalau tidak baca strukturnya sudah pasti lepas, ya. Untuk struktur kan sudah sering sekali kita belajar, sekarang sesekali saya juga mengeluarkan diskursusnya, ya. Ya, diskursus itu kayak seminar sebenarnya, ngomong ini kayak seminar. Struktur itu di kelas yang lebih tersistematis. Ada diskursus yang menarik, bagaimana filsafat dan irfan di dalam pembahasan jalan itu tersimpul di dalam imajinasi tentang sholat. Dan ini beberapa kali ditekankan oleh Scone, ya, sholat, ya, baik dalam arti umum zikrullah, ya, tentu, maupun dalam arti khusus. Dan setahu saya sudah 3 kali model ini saya sampaikan, seingat saya. Pertama, ketika kita membaca kata-kata dalam sholat itu, sebenarnya itu sedang mengantarkan kesadaran kita, ya. Jadi apa yang ada dalam kesadaran saat itu, begitulah sholat kita diterima, ya, ya. Jadi betul-betul yang namanya khusyuk, ya, niat khusyuk itu adalah hal yang penting dalam transformasi keagamaan. Dan itu simpulnya ada di sholat. Nah, saya kira itu yang dari segi diskursus ontoteologi, ini ada makna irfannya dan ada makna syariatnya, kan? Ada irfan, ada syariatnya, ada irfannya. Buku Imam Khomeini tentang sholat, ya, saya kira menggambarkan gitu. Ibnu Arabi saya kira juga menggambarkan seperti itu. Apa yang paling utama di dalam teori jalan itu kan yang kita ungkap di sesi tadi pagi, itu niat. Niat itu intelek murni. Qurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada, mendekatkan diri. Diri Allah, ya, manusia dan Tuhan disebut mendekat, ya. Itu di dalam intelek murni, niat. Dan ini niat ini dalam intelek murni mengandung kesucian. Menurut Scone, intelek murni inilah yang menghasilkan kehendak yang sudah kita bahas dulu, kan, ya? Ya, kehendak. Jadi di sini ada perjalanan intelek kepada kehendak, itu adalah kebenaran. Ini hukum. Ada satu basis penting di sini dalam teori jalan, itu niat kita. Niat kita.
Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita temui pasti niat kita ya. Walaupun di luar, yang terlihat mungkin hal-hal yang kita citrakan. Ya, apa yang kita tulis, apa yang kita kerjakan, sebenarnya kita sedang mencari satu titik transenden hubungan antara niat dengan perbuatan itu ya. Antara niat dengan perbuatan itu kan yang turunkan niat. Jadi kalau orang sudah niat, sesungguhnya itu pasti bisa dilakukan. Kalau orang tidak bisa lakukan, memang tidak niat. Memang nggak niat. Jadi kalau kita memang tidak bangun subuh, ya secara irfani memang kita tidak niat bangun. Gitu secara irfani ya. Jadi syariat dari kedudukan perbuatan itu sebenarnya ditentukan oleh niat. Nah, niat ini transenden, intelek murni. Jauh lebih dalam daripada kehendak. Dalam logika tindakan itu pertama kali niat. Ya, kehendak itu di tengah baru perbuatan. Kehendak, niat, maaf, ilmu, baru kehendak, baru perbuatan. Nah, jadi itu niat. Nah, kalau teman-teman membaca ini, menurut saya ada satu konstruksi agama yang menarik betapa pentingnya niat itu. Niat itu sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang sekedar diomongkan. Misalnya kita mau pergi ke pasar, ya, kita sengaja ke sana. Jadi kita niat ke pasar. Tapi orang kalau sudah ke pasar bingung mau ngapain, ini tidak niat ke pasar ini. Kalau orang mau ke pasar niat, niat itu berarti dia prepare secara eidetik ya, apa yang mau dibeli, prepare. Kita tidak bahas lagi eidetiknya, sudah harus itu ya, basis eidetiknya sudah jelas. Jadi dengan sengaja melakukan sesuatu, sengaja ini ikhtiari, sengaja perbuatan moral itu adalah perbuatan ikhtiari dengan sengaja. Kalau terpaksa itu bukan perbuatan dengan niat. Ya. Apa terserah apapun namanya, makan dipaksa, kawin paksa, ya itu semua tidak dengan niat. Karena keterpaksaan itu bertentangan dengan niat. Maka seluruh perbuatan itu dan terutama dalam sholat niat. Baru kemudian orang qiyam, baru kemudian orang bangkit. Jadi asas dari sebuah kebangkitan ada pada misalnya niat ini dibahas di sini dengan begitu menarik, begitu kaya imajinasinya ya. Semoga Allah mengharumkan kuburan beliau ini, Muhammad Nuruddin Isa. Namanya ini Islamnya Muhammad Nuruddin Isa. Cuma kalau dikasih Muhammad orang tidak baca nih, gara-gara ada nama Islam ya. Mending kasih skon, nah, lebih keren. Padahal namanya Muhammad. Citik bagus, dia tidak ganti namanya. Tidak ada nama hijrahnya ya. William Citik, tetap aja sebenarnya dengan namanya ya, tetap diskursusnya. Tapi tentu itu kembali kepada pilihan masing-masing. Jadi kalau kita lihat, satu niat, betapa kekuatan sholat ini ada di sini. Coba saya gambarkan imajinasi beliau tentang sholat ya, di halaman 222 ini. Sentralnya saya lihat dalam filsafat dan irfan itu ada di pembahasan itu. Di dalam Islam, konsentrasi, khusyuk ya dalam bahasa kita, itu adalah ketulusan. Jadi kalau kita ambil secara cepat, orang yang tidak khusyuk memang tidak tulus. Ya. Orang tulus ya pasti dia konsentrasi. Lihat kalau dia kerja-kerja piket-piket, yang khusyuk melakukan pekerjaan itu yang tulus ya. Bisa kita lakukan. Sama kalau kita disuruh di rumah orang tua kita nyapu, kelihatan yang nyapu niat dan yang tidak niat. Kalau niat itu diangkat-angkat kursinya, disapu bawanya ya. Itu orang-orang yang khusyuk betul di dalam melakoni pekerjaannya. Jadi ada satu korelasi antara kehusuan dengan ketulusan. Ya,
Jadi khusyuk itu sebenarnya akarnya bukan dari mengelola otak, pikiran, imajinasi, tetapi dari ketulusan ya, melakukan sesuatu itu. Salat akan sempurna apabila dilakukan dengan tulus. Ketulusan, dan ini dikaitkan dengan konsentrasi, membukakan zikir atau membuat zikir menjadi sederhana di dalam waktu yang bersamaan, mempunyai efek yang besar. Ketulusan niat, kita sudah bahas tadi konstruksi niat ketulusan di dalam agama itu ya. Dan itu mahal harganya ya. Mahal sekali harga ketulusan itu. Terhadap keberatan yang menyatakan bahwa salat adalah gampang dan dangkal, bahwa salat tersebut tidak dapat mengampunkan 1000 dosa, bahwa nilai salat tidak sama dengan nilai 1000 buah amal yang baik, hadis menjawab bahwa manusia keseluruhan dari pihak manusia, keseluruhan manfaat salat pertama sekali terletak pada niat kita untuk melakukannya. Jadi Mi'raj itu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, ini manusia Tuhan ini. Jadi di sini ada fungsi transendensi dalam salat ya. Niat. Sekali-sekali istimewa betul itu salat. Jadi ketulusan ada di situ. Ini istimewa, ini barang istimewa, paket dari Tuhan. Ada fungsi intelek di situ ya. Jangan hanya bicara normanya, syariatnya, tapi ada ontologinya di situ. Ada intelek murni. Secara sederhana, niat kita untuk melakukan tentu berbeda dari niat untuk tidak melakukannya. Artinya secara moral itu niat itu dengan sengaja, dengan sadar. Sadar ini landasan filsafat ya, kesadaran. Yang kedua, setelah niat muncullah upaya untuk menghadirkan huduri. Nah, kalau kita salat itu basis ilmu hudurinya, kehadiran Tuhan ada dalam niat. Kalau mau salat, prepare dulu niatnya. Apa niatnya? Butuh berapa menit mempersiapkan diri berarti ya? Sebelum takbiratul ihram. Niat. Disitulah basis dari kehadiran Tuhan. Ditambahkan lagi, manfaat ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan nikmat ilahi. Zikir kepada Tuhan pada waktu yang bersamaan membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Ini ya. Jadi saat kita niat manusia mendekatkan diri kepada Allah, disitulah dia berzikir dan dia menjadi lupa terhadap dirinya. Yang dia ingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian digambarkan begitu panjang. Ini yang saya katakan sejak saya beli ini tahun 83, teman-teman sekalian. 83 apa 85 saya lupa. Eh sorry, 95. Oh, ketika saya masih SMP 95 itu, buku ini salah satu buku yang berulang-ulang kali saya baca. 95, 97, 98 sampai 99 mungkin ya. Saya mengulang-ulang ini baca, belum reformasi itu ya. Ini salah satu the best untuk melihat segi diskursus dari syariat itu. Kemudian saya lanjutkan, ketika kita berzikir kepada Allah, kita lupa kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ego adalah semacam kristalisasi dari kelupaan kita kepada Tuhan. Jadi, kalau bilang akar-akar ego itu karena kita melupakan Allah SWT. Kira-kira begitu ya, sederhananya begitu. Otak adalah organ dari kelupaan diri. Nah, jadi kita ini hanya mengandalkan pengetahuan dengan hafalan.
itu tidak punya jaminan dan bahkan tidak ada jaminan itu bisa mentransformasikan jiwa kita. Jadi kalau pengetahuan dari segi wawasan, segi otak, yang terjadi arogansi, ego, merasa lebih tahu, ya itu kan otak. Ya. Harusnya kalau Irfan, kalau kita merasa lebih bijaksana, kita pasti selalu merasa tidak tahu apa-apa, kira-kira begitu kan? Dalam pembahasan-pembahasan yang sekarang. Otak adalah organ dari kelupaan diri. Karena otak itu ingat dan lupa kan? Padahal ia cerdas sekali dan dipenuhi oleh gambaran dunia, gambaran yang membuyarkan dan yang memberati manusia, yang dipenuhi oleh kecenderungan ego kepada pembuyaran dan pengerasan hati. Sedangkan hati adalah ingatan kepada Tuhan, jauh tersembunyi di dalam keakuan. Artinya hati yang terdalam, bukan hati yang di permukaan. Hati yang di permukaan itu ada ego di situ kan ya. Selalu saya bilang, ada hati yang di kedalaman. Nah, zikrullah itu kan mengingat Allah dengan hati, gitu ya. Bukan dengan otak. Jadi kalau begitu kita bangun sholat ya bangun kan hati bukan otak. Kalau bangun otak, nah biar timernya biar satu suara itu meraung-raung HP-nya apa namanya ini? Alarmnya juga ya karena otak ya kita mati. Tapi kalau hati belum bunyi dia ya kita sudah bangun di luar misalnya begitu. Dan bagaimanapun kita sudah ada niat pasang alarm malam-malam, niatnya bangun jam 3:30 supaya sholat malam, sudah ada niat ya? Tapi ketika tidak terwujud ada masalah apa di situ? Jadi antara niat dan perbuatan itu ada ego. Ini ego. Aku. Ini aku yang hati permukaan. Aku mencintaimu hati permukaan. Kalau hati kedalaman, dia tidak bisa bicara apapun tentang itu. Jadi antara niat dan perbuatan di sini ada ego. Ego ini yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menarik di dalam konstruksi agama. Jadi kalau kita lihat memang konstruksi itu membantu kita untuk melihat kembali. Di sini ada juga rekonstruksi syahadat. Rekonstruksi syahadat. Ini rekonstruksi niat. Kenapa? Karena niat itu terkait dengan perbuatan orang-orang yang dengan tulus, dengan ikhlas melakukan sesuatu dan pasti sampai kepada perbuatannya. Tidak mungkin tidak. Kalau ada orang niat tapi tidak dilakukan, itu tidak niat. Nah, masa dilakukan tentu tantangan, dinamika itu masalah lain. Orang berniat, ya tidak ada mundur kalau memang sudah niat. Niat kita melakukan sesuatu. Sudah ambil ember, mau cuci motor, taruh lagi embernya, merokok lagi. Lihat-lihat. Muncul pikiran lain, tidak jadi embernya dikembalikan. Pakai baju keluar. Nah, itu kan. Jadi tidak ada kestabilan di jiwanya. Ini mau apa sebenarnya ini orang? Cenderung dia diatur oleh imajinasi-imajinasi yang tidak jelas itu. Jadi akar dari niat itu memang ada di hati. Jadi memang hati itu nadzarinya. Hati itu teorinya Irfan. Nadzarinya Irfan, bukan teori dalam filsafat ini. Zauknya ada di situ. Jadi kalau kita bilang kerasnya hati, dari mana sumber kekerasan hati itu? Ya, otak. Kenapa? Karena di situ membuyar, di situ banyak hal yang membuyarkan apa yang menjadi inti dari pengetahuan itu. Yang ada adalah arogansi. Seberapa besar yang ada di situ? Seberapa mampu? Dan seterusnya. Ada sedikit lagi tentang sholat ini sebelum kita masuk yang lain.
Ibnu Arabi, seorang manusia harus ditembus oleh keagungan Allah sebelum dan ketika sedang melakukan zikir. Yang mereka maksudkan bukan hanya sikap takzim yang berakar di dalam imajinasi dan perasaan, tapi juga kesesuaian di antara keseluruhan hidup dengan sang penggerak yang tak bergerak. Jadi orang yang berzikir itu, dia memang nuansanya adalah amal. Jadi bukan sekedar takzim ya, misalnya kita takzim dengan sesuatu gitu, punya ketakziman sesuatu. Tapi yang terdorong pasti adalah perbuatan. Karena itu juga di dalam Teosofi Sadra, sesungguhnya hati yang suci itu, dia pasti akan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu lahir dari ketulusan niat. Nah, sisa perspektif keilmuannya, tanggung jawab apa? Ya. Karena tanggung jawab itu tentu bersifat umum. Nah, kita bicara tentu tanggung jawab keagamaan. Dan itu adalah pancaran dari hati. Tanggung jawab tidak dibikin dengan training-training. Dalam pengertian seminar-seminar. Tanggung jawab itu dididik dari proses pensucian. Jadi kalau kita bicara tentang orientasi intelektual kita pada pensucian diri, itu juga mengarah kepada membangun generasi atau masyarakat yang bertanggung jawab. Clear itu, karena di hati itu kan tidak ada ego. Kalau ego itu orang tidak bicara tentang tanggung jawab, dia bicara tentang dirinya. Ya kalau bicara tentang dirinya sudah tidak ada gunanya, sudah habis sudah manusia itu kalau sudah bicara ego. Semuanya tentang dirinya saja. Habis. Habis itu ya sudah, silahkan nikmati kekayaan, hartamu, diapain itu juga semua. Bukan di situ. Singkatnya, yang mereka maksudkan adalah agar kita kembali kepada pola dasar normatif kita. Jadi ada pola dasar di dalam norma itu, kepada substansi Adam yang setiap yang sedia kala, yaitu yang diciptakan sesuai dengan citranya Allah. Itu didapatkan loh. Jadi kalau kita bilang, berarti ini semua perbuatan-perbuatan yang lahir dari hati dan inteleksi, itu citra Allah. Manifestasi ilahi ya. Berarti mengalirlah pancaran ilahi dalam segenap perbuatan kan? Karena forma dasarnya bahwa ala surati Adam ya, itu kita ini dalam citranya Allah. Jadi, makanya di dalam tafsiran para urafa, Adam itu bukan manusia pertama yang Anda bicarakan. Ada banyak dan ratusan ribu Adam, yaitu citranya Allah itu udah banyak dan seterusnya. Selanjutnya hal ini berhubungan dengan martabat manusia yang peranannya terlihat di dalam fungsi kekuasaan. Nah, dalam fungsi kekuasaan disebut raja, ada fungsi keagamaan disebut pendeta, yang berdiri sebagai wakil rakyat, ya, yang berdiri sebagai representasi. Kan ini ulama umara kalau kita di Islam ya, ulama dan umara. Bisa nggak ketemu ini? Ini ada ego ulamanya, ada ego umaranya, dan seterusnya. Status-status seperti itulah yang kita ingin gambarkan bagaimana zikrullah memiliki satu pancaran sifat ilahi, bahwa mereka yang berzikir, melakukan zikir berhubungan dengan citra Tuhan di dalam hubungan Tuhan dengan dia, atau dengan perkataan lain, martabat kesunyian suci adalah bayangan dari prinsip Tuhan itu sendiri dan seterusnya. Kemudian dia masuk konstruksi nama Allah. Ini saya maksud
orang anti agama ini kan biasanya hanya hal-hal yang psikologis, bukan pada gambaran imajinasi yang begitu kaya. Saya pesimis agama bisa dipertahankan dengan pendekatan ilmu kalam. Saya pesimis agama bisa dipertahankan dengan itu, karena konstruksi-konstruksi kalam ini, ya kita lihat gambaran orang tentang ilmu kalam, kan kalam seperti apa. Atau ada sesuatu yang menarik, misalnya bahasa bebas begini, saya meminjam skon, yang dimaksud skon tetapi dengan bahasa yang berbeda, tapi pesan ini, message ini saya dapat dari skon, Bishop Skon. Orang yang anti agama melihat agama ini pada perwujudan-perwujudan orang-orang yang beragama yang membuat dia suntuk. Tapi agama ini, kata Skon, sudah ribuan tahun. Mari kita lihat pengalaman agama dalam kehidupan orang-orang beragama yang bijaksana. Begitu banyak. Bunda Teresa, orang beragama. Mahatma Gandhi, orang beragama. Gitu ya. Dalai Lama, orang beragama. Jadi kenapa orang-orang yang direpresentasikan sebagai orang yang beragama itu yang kemudian dipandang dalam kehidupan sosialnya merusak? Tapi ada banyak juga pengalaman keagamaan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidupnya dalam kezuhudan, dalam kesusahan. Dan itu ada banyak yang seperti itu. Tidak eksploitatif. Apakah mereka tidak lihat profilingnya bagi sadar, misalnya profilingnya Imam Khomeini, profilingnya Ayatollah Sayyid Mutahhari? Orang yang besar aja. Kita Indonesia punya profiling seperti Cak Nur, orang yang sederhana. Orang seperti Gus Dur, orang sederhana. Pak Putu, orang sederhana. Saya pernah ke rumah, sederhana. Jadi tidak bisa dilihat agama itu dalam satu model. Nah, karena itu sirat itu bisa juga berarti, kata Skon, ada beragam metode dalam perjalanan orang menuju agama. Dan di dalam sirat itu juga, kata Skon, dalam teori jalan, juga mengandung polarisasi. Kan ada polarisasi di dalam agama ini, kan? Apakah ketika kita berada di satu kutub tertentu, kemudian kita tidak ada di kutub yang lain, bisakah dengan mudah kita menegasi kutub yang lain? Hanya karena satu kutub ini, dalam polarisasi agama ini, kita tidak cenderung. Padahal kita juga harus punya akses terhadap pengalaman keagamaan yang lain. Seperti kata pendekatan Sadrian di dalam referensi kita yang pertama, kan ya, sebagai sebuah metode kita harus membuka semua kemungkinan, baik dalam metode deduksi, induksi, ataupun juga variasi atau gabungan dari pendekatan itu, deduksi maupun induksi. Sebuah kemungkinan-kemungkinan itu ada, karena dalam eidetik ada segi kemungkinan yang banyak dalam sudut pandang. Nah, problem sudut pandang ini tidak pernah benar-benar clear. Kita kehilangan inteleksi murni dari Tuhan. Sayang kan ya? Sayang sekali. Karena kegagalan kita dalam mengatasi polarisasi dan beragam sudut pandang ya. Kalau dalam praktiknya sih begini. Yang dulu pernah Wahabi, pindah ke Salafi, nanti pindah ke aliran, keliling mencari aliran-aliran. Ya. Kemudian sampai ke Syiah. Di Syiah juga dia tinggal semua. Apa yang dia cari sebenarnya? Karena dia tidak akan pernah menemukan fix. Karena selalu ada beragam sudut pandang kan dalam eidetik. Tidak mungkin menjadi satu sudut pandang. Jadi menurut saya ateisme anti agama itu orang yang sebenarnya gagal dalam memahami sudut pandang. Gagal dalam memahami sudut pandang. Nah, kita kan harus hidup di dalam beragam sudut pandang. Nah, kemudian menjadi anti agama artinya dia keluar
dari seluruh kerumitan-kerumitan sudut pandang itu. Dan kemudian dengan sederhana kemudian dia kembangkan pemahaman anti agama yang miskin imajinasi. Saya tidak lihat konstruksi Irfannya, saya tidak lihat. Nah, karena itu menarik di dalam teori jalan ini dirumuskan jalannya oleh Scholl dengan iman, Islam, dan ihsan. Dan ini kita akan masuk di Citik juga. Kalau kita bicara iman, ini keyakinan, kebenaran. Islam nanti bicara hukum. Nah, konstruksi ini yang dibangun oleh Scott Ehsan yang tidak banyak digariskan. Padahal konstruksi formula antara iman, Islam di sini oleh Scott dikaitkan dengan ihsan. Dalilnya selalu gitu. Al-ihsan wa anta budallaha. Jadi al-ihsan itu bahwa kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah pasti melihat. Di situ ada ontologinya. Dan ada syariat disposisi melihat dan tidak melihat. Apa disposisinya? Ahlisan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah pasti melihat. Apa disposisi di situ? Mungkin dalam keseharian ada ilustrasi misalnya kita pura-pura tidak lihat pada lihat, begitu mungkin ya dalam keseharian ya. Kalau kita lewat di keramaian kemudian kita lihat orang tapi kita pura-pura tidak lihat padahal kita lihat. Kita pura-pura tidak lihat padahal kita lihat. Jadi pura-pura tidak lihat itu ekspresinya ya. Ekspresinya tidak melihat, tapi sebenarnya kita melihat. Atau sama dengan kalau kita duduk di keramaian, duduk di kursi, di kendaraan, ada orang bicara, kita pura-pura tidak dengar, padahal kita dengar. Di sebelah kita ada telepon-teleponan, halo, gitu macam-macam. Tapi kita menyimak dengan detail apa yang dibicarakan itu ya. Karena hati kita itu cenderung kepada mendengar. Hati kita cenderung kepada ingin melihat. Hati kepada indra loh. Jadi jalurnya pasti akal, hati, indra. Hati akan cenderung kepada melihat, mendengar. Rasa penasarannya hati itu kan ya. Kalau tidak ada basis akal, ini sudah jelas edetik. Maka tidak mungkin agama ini melepaskan dirinya dari satu pengalaman yang autentik. Dan sholat itu simpul pengalaman yang mungkin oleh Scott diletakkan menjadi pengalaman yang menggabungkan ihsan di situ. Seperti kata Imam Ali ya, mana mungkin saya menyembah Tuhan yang tidak saya lihat? Bagaimana mungkin? Kalau ini ditafsirkan supir itu melihat dengan kalbu kan? Kalau sudah melihat dengan kalbu, kata Scott, semuanya menjadi transparan. Tidak ada lagi tirai.
karena melihatnya dengan kalbu, tembus pandang itu. Tapi hati-hati, hati ya, ya di kedalaman, jangan menjadi sok tahu. Bahaya nih sok tahu ya. Kok begini hatimu ya? Nah ini lain itu. Itu saya kira manipulasi-manipulasi, modus-modus yang sudah biasa. Ya. Jadi keperluan kita di dalam formula jalan ini sebenarnya untuk sampai kepada transparansi. Sehingga antara bentuk dengan substansi itu sudah tidak bisa kita bedakan. Ini bentuknya buku, esensinya kertas. Yang kita lihat kertas atau kita lihat buku sudah bisa dipisahkan ya. Nah, citra ini, citra apa yang mau digambarkan ini? Kalau melihat buku, buku bentuk, esensinya, materinya kertas. Tidak bisa kita bedakan. Artinya di luar tidak bisa dipisahkan, maksudnya dibedakan, dipikir lagi. Saya kira konstruksi pada akhirnya yang harus kita lihat kembali, rekonstruksi ini ihsan, posisi ihsan. Jadi antara kebenaran dan hukum, antara iman dan Islam, antara kebenaran dan hukum ada ihsan. Ya. Ihsan itu salah satunya adalah ketulusan, masalah hati. Tinggal apakah kita semua mau bekerja keras, mereview dan melakukan pembacaan ulang. Paradigma ini soalnya. Adik. Segi ontetik, jadi iman, kemudian eidetik. Ini segi Islam, sudut pandangnya. Segi iman, kemudian di sini ihsan. Niat kehadiran Tuhan. Sholat itu ada corak Islam syariat, ada corak Irfan on tetik syariatnya, kemudian melahirkan beragam fikih, silahkan. Kemudian dalam pengertian Irfan, kemudian di situ ada inteleksi. Saya berharap teman-teman filsafat Jakfi memperkaya diskursus seperti ini. Bukan keahlian teknis saja di dalam filsafat, tetapi autentisitas kita memahami struktur dengan sebuah peta diskursus. Sebagai sebuah perjalanan tentu kita akan mendukung seluruh tingkatan perjalanan pemikiran siapapun di kita, di Jakfi ataupun di PPM. Tapi kalau kita sampai kepada ontoteologi, itu sudah. Karena itu, apakah kita sekarang mau membangun prioritas intelektual dan prioritas spiritual? Harus. Kata Scott, kalau orang berkontemplasi, di dalam kontemplasi, dalam perenungan itu, dia menemukan bahwa perenungan itu mutlak di dalam perenungannya.
Jadi keharusan kontemplasi itu hanya didapatkan dalam kontemplasi. Jadi kalau orang berkontemplasi, menemukan keharusan kontemplasi, dia tidak akan pernah berhenti berkontemplasi. Karena keharusan kontemplasi ada di dalam kontemplasi itu. Dan penghayatan keagamaan ada di situ. Ingat, rumusan kontemplasi dalam ontoteologi, sholat. Bukan kontemplasi duduk-duduk begini. Bukan begitu. Itu bolehlah, tapi ini agak rawan-rawan. Kontemplasi yang dibimbing oleh syariat. Begini-gini boleh sebagai latihan ya, duduk-duduk di kamar. Ya bahaya macam agenda muncul di kepala. Dan ini mau sholat mau agenda apa? Tidak ada agenda edetik di sholat. Semuanya ontetik. Jadi syariatlah itu tempat kita berkontemplasi. Dalam sholat, dalam puasa. Sholat, kemudian zakat, semua di situ mempunyai makna kontemplatif, karena ada niat, ada ketulusan. Saya percaya model ontoteologi begitu. Nah, nanti kita lihat yang di kelas ontoteologi yang khusus, yang lebih, kita akan lihat itu bagaimana Alamat wa Tuba'i, penggambaran tentang ontoteologi yang waduh. Di eksperikan kita sudah beribu, sudah selebrasi. Bisa dimengerti? Nah, saya berharap teman-teman bisa membaca ini dan terutama pada akhirnya di teori jalan ini, karena kita sudah pernah membahas dalam teologi kan. Di jalan ini cukup panjang. Dengan metode transenden, eidetik, ontetik, kemudian manusia Tuhan, kemudian transendensinya. Sudah banyak sekali yang saya kira sudah saya gambarkan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Saya tidak bosan mengulangi, baca memang isinya, kalau tidak dibaca, diskursus tidak ada gunanya. Ngomong-ngomongan saya ini kan cuma pemetaan-pemetaan saja. Yang penting diskursus ini ditarik ke dalam strukturnya. Dan jalan itu, sirat itu bagian dari struktur kan, teologi persepsi. Muhammad di sini bagian dari struktur Nur Muhammad, ontologi Irfan. Islam, Nur Muhammad, kemudian jalan. Ada satu bagian Quran, tapi saya tidak terlalu banyak menguasai masalah itu. Tapi kira-kira pembahasannya, menariknya pasti dalam dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekonstruksi niat, rekonstruksi syahadat, hati. Yang disimpulkan dengan iman, iman ini ontetik, inteleksi, kebenaran kan, iman itu keyakinan ya. Ya, kemudian Islam itu hukum, sholat, puasa dan seterusnya, berwilayah dan seterusnya, kemudian ihsan itu diantara kebenaran dan hukum, akhlak itu ya, tidak mudah loh akhlak itu, satu sisi ihsan, satu sisi Islam, jelas itu benar salahnya sudah jelas. Satu sisi ada keyakinan tentang keindahan, tentang cinta Allah di sisi keyakinan kan. Kita harus berada di situ. Kalau kita hidup hanya ke Islam, lupa ke iman, bahaya. Karena di situ ada cinta.
Haram ini tidak boleh. Tentu kita jelas harus tahu mana halal dan haram. Tapi ungkapan halal dan haram dengan bahasa cinta dong. Jangan ego. Kita bisa mengatakan haramnya sesuatu tidak perlu dengan kata haram. Kalau kita menggunakan kata cinta, pasti manifestasi, dan itu adalah perbuatan. Kita mau merubah halal haram ini dengan kata-kata, dengan teks. Ini halal, ini haram. Coba lihat itu pawang. Ada di situ. Apel. Ada bunga-bunga. Wow, lengkap nih sesajennya itu. Pasti orang sudah bilang syirik. Tapi ada ungkapan iman yang luar biasa dari Lara itu ya. Saya ikut itu. Kalau Allah Tuhan tidak menghendaki ini tidak bisa. Itu kan iman itu. Boleh kita tidak sependapat dari segi ini, tapi di sisi iman dia meyakini bahwa ini tidak bisa kecuali dalam kuasa Tuhan. Berarti di sisi ontetiknya ada, tinggal geser-geser sedikit ke Islam. Bagaimana caranya? Ada ihsan. Tapi kayaknya Wahabi sudah tidak berani bikin paricu di Mandalika karena mungkin dia juga nonton. Terbukti Marquez tidak ampuh di Mandalika, dia harus crash 3 kali. Pawangnya mengatasi hujan di saat sedang hujan. Hebat. Orang bilang, apa-apaan ini? Sekarang zaman metaverse kok ada begini? Jangan main-main loh. Ini yang bikin jalan Islam Nusantara. Coba-coba suruh masuk ke kampung orang ahli metaverse. Dia bisa lihat nanti paku-paku masuk di badannya baru tahu apa ini. Ini tidak hilang, ini kearifan lokal. Teman saya ahli untuk begitu-begitu dikasih lihat saya. Ustaz, ini baru saja saya kasih keluar paku-paku di dari badannya ini orang. Satu buah tadi lo kasih lihat saya, Pak. Ini teman saya, orang beragama. Saya tahu dia tidak mungkin berbohong. Pertarungannya kan di hadapan Tuhan kalau dia berbohong. Dia kasih keluar paku-paku. Baru saya keluarnya. Metaverse tidak payu di sini. Jadi hidup itu bukan hanya metaverse, ada juga metafisika. Orang terus bicara metaverse, tapi orang tidak membangun metafisika. Kita harus menghargai perkembangan teknologi, pasti kita apresiasi. Tapi basis metafisikanya, dunia pawang itu kan baru saja jadi trending itu dunia. Sejak saya kecil PSM sudah punya pawang sendiri usir hujan. Dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Ya. Mengenai ihsan, Pak, niat. Niat yang dimaksudkan ini kan kalau masuk di dalam fitrah, ya fitrah itu kan cenderung ke kebenaran. Artinya bisa jadi orang menemukan niat itu di luar agama untuk menemukan kebenaran, atau bisa buat manusia aja. Tentu niat ini yang dimaksudkan ihsan ini sudah di dalam agama. Misalnya saya meniatkan sesuatu, tiap saat itu karena sudah berkaitan dengan konotasinya, kaitannya dengan ketuhanan. Misalnya saya berpindah, ya saya mencari tindak niat dalam arti agama. Tapi apakah ihsan itu dilihat hanya pada sisi niat yang kaitannya dengan agama, atau kita bicara awam manusia berkaitan dengan menemukan kebenaran secara fitrah itu? Kalau yang kita bicarakan ini di agama, tapi kalau kita mau proyeksi keluar saya kira bisa. Tapi saya harus memapping dulu strukturnya yang lain. Tapi segi diskursus kita tentang mazhab transenden agama ya,
ihsan itu di situ, bahwa ihsan itu, niat itu keluarnya dari intelekti. Jadi kalau kita niat mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatan kita perbuatan ilahi. Niat kita untuk populer, perbuatan syaitan. Nah, niat itu tidak main-main konstruksinya kan. Karena niat itu faktornya ikhtiar. Jelas itu filsafatnya. Mendekatkan diri kepada Allah, wujud. Tidak boleh ada diferensia genus, definisi apapun untuk Allah. Tidak ada. Mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkan ilmu, dapat rezeki, tidak dapat rezeki. Dekatkan hati, tenang, tidak tenang, terserah. Yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Mau dipuji orang silakan, tidak dipuji terserah. Mendekatkan diri. Dia enggak ada genus, enggak ada definisi, enggak ada diferensi apapun. Ontik dia di situ ya. Nah, apakah bisa diproyeksikan? Saya kira kalau kita membahasnya di luar struktur di fitrah, saya kira pasti nyambung ya. Tapi kan harus dibahas dulu bagaimana konstruksi fitrah itu. Karena fitrah memang cukup banyak pendekatannya. Kalau kita mau sepakat dengan pendekatan Matahari, Misbah Yasin sudah jelas, di niat itu pasti keluar kehendak. Kalau teori itu misbah, ada kehendak. Karena urutannya kan niat, ilmu, kehendak. Oh, kalau saintia sakra itu boleh, tapi ini kan kerangkanya dihubungkannya ke Islam, hukum. Nah, Islam itu kan bicara tentang hukum. Gitu ya. Kalau kita bicara hanya ontologi, semuanya sama, transenden. Makanya niat itu titik transenden semuanya orang. Tapi ini menariknya bahwa transendensi dengan model agama, yaitu sholat. Bahwa kemudian orang transendensi tanpa sholat, ya silakan. Tetap ada transendensi diri di ontiknya, tapi syariatnya tidak. Padahal perbuatan itu turunan dari hati. Tanggung jawab itu, tanggung jawab agama, muncul dari kesucian hati. Maka sebenarnya keputusan kita untuk bersikap hidup di dalam tatanan itu adalah tuntutan intelekti ilahi. Moral bersama itu harus. Nah, cuman resiko-risikonya adalah tentu merumuskan satu objektifikasi pandangan moral. Itu edetiknya banyak di situ. Saya tidak memasuk lagi kepada edetiknya. Silahkan itu Anda kaji sebagaimana kita sudah bahas. Tapi bisa bermakna dia sangat terbuka, tetapi dia bisa juga sangat eksklusif. Nah, kalau kita pakai skon, dia membawanya kepada kerangka ini. Termasuk nanti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah diturunkannya di Muhammad. Ya. Jadi intelekti ilahi itu ada di nurnya Muhammad, ada di Muhammad, seluruhnya di situ. Karena itu harus kita mencontoh Nabi. Kalau Nabi sholat, ya kita contohin Nabi. Ya. Intelektinya ada di situ soalnya. Nah, apa betul kita mencontoh Nabi? Nah, itu persoalan edetik. Nabi lurus atau sedekap, silahkan Anda uji etik. Ini bicara berat, tapi memang kita harus jujur. Intelektual. Ini segi yang tidak main-main. Tapi tetap kemandirian. Orang tidak bisa dipaksa, karena itu bukan niat. Nah, ketulusan ini ada pada semua orang, kan? Ada yang tidak rumit-rumit seperti kita belajar, tulus, niat, bisa jadi. Tapi ini kita bicara transendensi, satu metode. Agar apa? Bisa menjadi moral bersama. Kalau kapasitas individu, saya kira banyak orang-orang yang mungkin mencapai itu pada level individunya. Tapi kan tidak ada transformasinya.
peran hebat secara individu, tapi dia nothing buat saya karena tidak ada transformasinya, tidak ada model yang bisa dibangun secara sosial. Hebat, tapi kecakapan individu kan harus kita akui hebat, tapi buat saya nothing ketika dia tidak menjadi bagian dalam sebuah tatanan masyarakat. Karena itu tanggung jawab kita adalah tanggung jawab. Kalau orang mau menjadi individu dengan kekuatan apapun, pasti kita apresiasi. Tapi buat saya nanti nggak ada dalam ontoteologi. Kata Scone menarik. Dalam Kristenitas ya, Tuhannya kan menjadi manusia. Kan ya? Tuhannya menjadi manusia, kata Scone, agar manusia bisa menjadi Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak menjadi manusia, bagaimana caranya manusia menjadi Tuhan? Dahsyat kan ya? Penting itu Trinitas dipahami dalam langkah ini. Tuhan menjadi manusia agar kita bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, bagaimana caranya kita menjadi Tuhan? Jadi ada teori penyatuan sebenarnya. Ada wahda di dalam Trinitas itu. Masalahnya kata Scone, dia tidak punya ontetik, ontologinya. Sehingga cara menyatunya keke, gimana caranya? Tidak ada syariatnya kan? Tapi konstruksinya pas sekali. Tuhan menjadi manusia agar kita manusia bisa menjadi Tuhan. Tapi metodenya, dia tidak punya metode syariat. Karena dia syariat ini afal perbuatan Tuhan, tidak berangkat dari keesaan Tuhan. Jadi boleh kita persoalkan Trinitas dari segi keesaan, tapi Anda tidak bisa persoalkan dari segi penyatuan, karena itu adalah konstruksi wahda. Kita pelajari dalam empat perjalanan Ahadiyah dengan Wahidiyah. Nah, level Kristenitas ini Trinitas pada level Wahidiyah, oke. Tapi mereka tidak punya level Ahadiyah. Nah, Ahadiyah ini kaya dalam Ibn Arabi. Tapi Anda tidak bisa menafikan bahwa mereka ada pada level Wahidiyah. Yang belum tentu orang-orang Islam yang lain bisa, jangan ke Ahadiyah, Wahidiyah saja tidak tahu. Belum tentu, saya belum tentu. Kenapa? Karena Kristen bicara tentang mencintai Allah dengan mencintai tetangga, mencintai manusia, mencintai sesama. Wahidiyah itu, tapi Ahadiyahnya di mana? Kalau Ahadiyah tidak ada subjek kan? Tidak ada kita, yang ada cuma Allah. Wah, itu dalam ontologi Irfan kaya dahsyat. Dan manifestasinya di dalam perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Saya kasih ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pas kita kasih berapa harganya, yang rugi dikasih teman-teman. Tidak mudah ya yang disebut pengorbanan itu. Imam Ahli Bait Rasulullah SAW itu semuanya bicara pengorbanan. Mereka mendekatkan diri dengan cara korban ini sesuatu yang paling dicintai ya. Gak usah kita bahas lagi itu. Yang namanya berkorban itu pasti sesuatu yang paling di dalam makna syariat mungkin berkorban ya. Kita kasih uang kita beli sapi, tapi yang lain kita masih banyak yang kita punya. Sebenarnya hakikat ontologinya tidak masuk kan ya. Tapi mereka mengorbankan apa yang mereka cintai. Karena tidak ada sebenarnya yang bisa kita cintai kecuali Allah yang mencintai kita. Nah, tapi hati-hati ini dipakai, bisa dimanipulasi kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, semua itu karena Allah. Tidak ada yang perlu kita cintai. Jam tangan ibu tidak perlu dicintai, hanya Allah yang kita cintai. Lepaskan ya, habis itu 7 juta insya Allah lepas, kembali 7 kali lipat. Kan itu susah ya. Tidak begitu sebenarnya. Tidak ada urusannya urusan material ini. Tapi kenapa dimaterialisasi seperti ini? Bukan urusannya itu. Karena dalam ontoteologi semua yang diberikan Allah, dan tidak ada harapan untuk semua itu kembali kecuali hanya ingin mencintai Allah. Kalau
kalau sudah berkali-kali begitu. Coba-coba nanti di maghrib, ya Allah, saya mau dapat pahala atau tidak? Saya mencintai Allah. Saya khususkan, saya hari ini khusus untuk bagaimana totalitas melakukan ini karena cinta kepada Allah SWT. Terimalah ya Allah. Mau tata cara salat benar atau tidak, terima Allah. Saya bilang, Allah cinta sih cinta, tapi baiki caranya. Ya tetap harus benar caranya kan, itu editiknya sudah clear. Dalam hati kita siap bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.